Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam sejahtera yang bahagia Datuk Abdul Aziz Haji Syed Fazil, Mursi Persatuan Kecemerlangan Pendidikan Kedah Satu, dan juga merupakan tuan rumah bersama kepada program kita pagi ini. Yang berbahagia Datuk Paduka Rahman Ibrahim, Ahli Lembaga Pengarah Universiti Utara Malaysia, juga salah seorang moderator bagi program kita pada hari ini. Yang berbahagia rakan saya Profesor Datuk Profesor Zakaria Kasar, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Yang berusaha Tuan Haji Rosli Ismail, Pembalan Pengarah Pelajaran Negeri Kedah, yang mewakili Pengarah Pelajaran Negeri Kedah. Yang berusaha Dr. Habibah binti Abdul Rahim, Pengurus Projek Pejabat PMO Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang berusaha rakan saya Profesor Dr. Ismail Daud, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi UMAP. Yang berusaha Prof. Dr. Rosna Awang Hashim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UUM. Yang berusaha bersama dia Dr. Abdul Malik Karim, Penolong Naib Chancellor College of Art and Sciences Universiti Utara Malaysia, dan juga Mursi dan kuasa pelaksana diskusi meja bulat. Para dev-dev jemputan, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, para profesor, dekan-dekan, para pengetua, para pegawai pendidikan, para pegawai Universiti Utara Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Lebih dahulu saya bagi pihak UUM mengalu-alukan kedatangan semua datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan ke UUM pada pagi ini untuk satu sesi khas selama separuh hari, khusus bagi menjayakan diskusi meja bulat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Transformasi Pendidikan Negeri Kedah. Kita tahu bahawa Malaysia sedang mengorak langkah untuk melakukan transformasi dalam sistem dan dasar pendidikan negara. Dan hasrat transformasi ini ialah untuk meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dan unggul dalam bidang pendidikan menjelang 2020. Kerana negara kita percaya bahawa selagi sistem dan dasar pendidikan kita tidak ditransformasikan sesuai dengan hasrat untuk mencapai status sebagai sebuah negara maju menjelang 2020, maka negara maju yang ingin kita bina dan bangunkan itu barangkali tidak lengkap dalam arti kata yang sepenuhnya. Pendidikan bukan saja berkait dengan soal membangunkan modal insan ataupun human capital, tetapi pendidikan lebih jauh daripada itu ialah untuk melahirkan useful citizen, iaitu warga yang berguna kepada negara, yang akan bersiap siaga untuk menjayakan agenda-agenda besar negara. Jika sekiranya sistem pendidikan kita hanya sekadar melahirkan modal insan tetapi tidak melahirkan useful citizen seperti mana yang disarankan oleh Aristotle lebih 3,000 tahun yang lalu, maka kita mungkin berjaya dari segi melahirkan tenaga kerja, tapi kita mungkin kurang berjaya dari segi melahirkan manusia yang dapat membangunkan sebuah tamadun tinggi untuk negara. Hanya useful citizen yang boleh membangunkan tamadun bagi sebuah negara dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Sebab itu, dalam agenda transformasi pendidikan negara yang telah menggariskan beberapa agenda besar yang kita akan dengar pada pagi ini, insyaAllah, saya dipahamkan ada 11 anjakan transformasi yang ingin dilakukan agenda transformasi negara. Maka kita mesti melihat aspek ini secara kedua-dua tahap, tahap makro dan tahap mikro. Dalam konteks kita di negeri Kedah ini, kita tahu bahawa Kedah ialah sebuah negeri yang pada dasarnya masih lagi merupakan negeri yang berasaskan pertanian. Masih banyak kawasan-kawasan yang bersifat luar bandar, dan segala
ekosistem yang wujud di negeri Kedah ini adalah berasaskan ataupun berlega di sekitar ekosistem pertanian. Sebab negara telah memutuskan Kedah harus menjadi sebuah negeri strategik dari segi membekalkan makanan untuk negara. Dan tidak mungkin itu diubah. Dan Kedah tidak mungkin menjadi sebuah negeri industri. Kerana itu adalah dasar negara dari segi strategiknya. Sebab itu, kita mesti melihat kerangka ini sebagai satu kerangka yang penting. Jika sekiranya kita ingin melakukan sesuatu transformasi di peringkat negeri Kedah dalam bidang pendidikan, seiring dan selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Justru itu, apabila negara sedang berusaha melakukan transformasi di peringkat nasional, kita di negeri Kedah yang kita tahu rata-rata masih wujud kemiskinan, masih wujud jurang income atau pendapatan di kalangan rakyat, masih lagi wujud isu-isu dan permasalahan sosial yang sebetulnya sepatutnya sudah diatasi lama dahulu, tetapi masih lagi terdapat perkara-perkara yang sepatutnya kita sudah atasi tapi masih belum dapat diatasi sepenuhnya. Maka dengan sebab itu, apabila kita bergerak untuk melaksanakan transformasi di peringkat nasional, perkara-perkara mikro di negeri Kedah ini harus kita berikan perhatian. Dan justru itulah kita di UUM bersama-sama rakan-rakan yang lain di negeri Kedah ini melihat bahawa kita tidak boleh menunggu sehingga orang lain melakukan sesuatu. Kita harus mengambil langkah-langkah untuk memikirkan apakah negeri Kedah sudah membuat persediaan yang cukup bagi menghadapi transformasi pendidikan ini. Kita tahu bahawa sejak beberapa tahun kebelakangan ini, saya ingin berterus terang saja, tidak ada satu agenda khusus bagi membangunkan pendidikan di negeri Kedah dalam konteks apa yang dirancangkan oleh kerajaan negeri. Saya tidak takut untuk bercakap demikian kerana saya tahu apa yang berlaku. Sebab itu, kita tidak boleh menunggu sehingga kerajaan negeri memikirkan sesuatu untuk itu. Kita harus memikirkan dan harus mengukuhkan cadangan-cadangan. Ini kerana pendidikan melibatkan kita semua. Kita semua mempunyai anak-anak yang bersekolah, kita mempunyai rakan-rakan yang bersekolah, dan ini melibatkan hampir semua rakyat. Semua rakyat terlibat dengan pendidikan. Pendidikan tidak seperti perniagaan yang mungkin hanya menaikkan ataupun melibatkan hanya sekelompok pihak saja. Pendidikan is everybody's business. Pendidikan ialah everybody's business. Semua kita terlibat dengan pendidikan. Sebab itu kita tidak boleh melihat perkara ini secara cebisan-cebisan ataupun secara melihatnya sebagai satu perkara yang melibatkan orang lain dan tidak ada kena-mengena dengan kita. Justru itulah kita di UUM ini melihat bahawa sebagai sebuah universiti yang diwujudkan di negeri Kedah untuk menjadi growth center kepada kawasan di utara tanah air ini, kita yang juga mempunyai sekolah pengajian pendidikan yang agak besar dan agak kuat, yang mempunyai program bersarjana muda sampai ke peringkat PhD, mempunyai sejumlah tenaga pengajar yang ramai dan berwibawa, boleh untuk melakukan sesuatu dengan kerjasama di Jabatan Pelajaran Negeri. Kita tidak berhasrat untuk campur tangan atau mengambil alih tugas Jabatan Pelajaran Negeri, tapi kita ingin membantu di mana yang kita boleh bersama-sama NGO dan mana-mana pihak juga yang berminat untuk memajukan pendidikan di negara. Dan kita gembira kerana Dato' Aziz dengan cerdiknya telah tampil untuk menjayakan program ini, dan sebab itulah kita merasakan bahawa sudah sampai masanya kita duduk berbincang dan kita mengundang juga rakan-rakan kita daripada pelbagai sektor yang ada pada hari ini, daripada akademik, dari segi bisnes, dari segi politik ada, dari segi pelajaran ada, dan juga rakan kita daripada UPSI, Naib Chancellor UPSI, Profesor Zakaria Kasar, dia pun orang Kedah, bukan orang jauh, bukan orang lain, bukan orang jauh, orang dekat. Kodiah, bukan Kedah tapi Kodiah. Jadi beliau juga merupakan ketua kluster pendidikan
Majlis Profesor Negara. Di belakang dia ada sejumlah profesor dalam bidang pendidikan yang boleh dikembalikan, dikerahkan untuk membantu kalau yang ada dalam Dewan ini dah cukup. Ya? Dengan itu, kita bawa beliau dan sebagai sebuah universiti yang mengkhusus dalam bidang pendidikan, saya percaya beliau ada banyak kelebihan ya, daripada UIM sendiri. Ya? Jika sekiranya kami tak cukup tangan, maka kita boleh minta tolong dia. Sebab itu, kita bawa di sini dan adalah satu dosa bagi beliau jika tidak membantu negeri Kedah. Dan beliau adalah anak Kedah. Dengan sebab itu, kita percaya perhimpunan ataupun melumpuhkan kita pada pagi ini, saya katakan hari ini, adalah terdiri daripada satu kelompok individu-individu yang mempunyai latar belakang yang sangat berbagai, yang boleh menyumbang kepada buah fikiran. Kita ingin mendapatkan buah fikiran, apakah yang boleh kita lakukan dengan cepat, dengan pantas untuk kita memastikan supaya negeri Kedah tidak tertinggal dari segi agenda pendidikan. Apabila negara sedang transform, apabila negara sedang melakukan transformasi, Kedah jangan tercicir. Kedah mesti merebut peluang ini. Kedah mesti tampil di barisan hadapan. Sebab kita tahu bahawa di negeri Kedah ini potensi untuk memaimunkan pendidikan itu sangat besar. Tapi potensi ini tidak digembelingkan dengan sepenuhnya pada masa sekarang ini. Sebab itu kita mesti mencari jalan bagaimanakah perkara ini dapat kita bantu dan lihat isu-isunya, dan kita tak mungkin dapat melakukannya tanpa bantuan daripada Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. Sebab itu hari ini kita ada pengarah pelajaran dan wakilnya yang akan datang, yang akan tampil mengemukakan, memberikan input kepada kita apa sebetulnya yang mereka hadapi, apakah sebetulnya yang dihadapi dalam masalah pendidikan Negeri Kedah. Ponteng sekolah berapa ramai, yang tercicir berapa ramai, yang tak tahu membaca berapa ramai, ya. Pencapaian Kedah dalam UPSR, dalam PMR, dalam SPM, STP bagaimana, kita nak tahu. Dan berapa jumlah school leavers anak Kedah yang masuk universiti pun kita tidak tahu, kata dia tidak ada kepada kita. Dan apakah keperluan modal insan di negeri Kedah untuk membangunkan kulim high tech, ya? Kemudian sekarang ini PM menyebut tentang nak bangunkan apa ini, satu koridor estate industri Kedah di utara ini yang Tun Mahathir telah dilantik sebagai penasihatnya. Ini juga satu potensi ekonomi. Kemudian kita tahu ada banyak lagi industri baru yang sedang berkembang pesat, industri kreatif dan sebagainya. Kita juga ada isu digital divide di Kedah. Signboard yang menulis anda sedang berada di kampung tanpa wayar banyak. Tapi kalau kita masuk di situ, kita tanya orang kampung, kita akan dapatlah jawapan. Ya, memang tak ada wayar semua kan, atau wayar belum pasang. Jadi akses ini masih lagi merupakan masalah. Ya, banyak dah signboard kampung tanpa wayar. Tapi bila kita masuk tanya, belum lagi bang, cek tak ada lagi. Ya, dia baru-baru letak signboard. Ya, jadi ya, ini masalah. Ya. Sedangkan di Pulau Pinang, kita tahu bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang telah meletakkan wifi di seluruh negeri Pulau Pinang. Sepenuhnya. Ya, Pulau Pinang mungkin kecil berbanding Kedah dan negeri bandar. Tapi apakah Kedah tidak boleh memikirkan itu? Saya ingin mencadang kepada Dato' Aziz, kalau beliau boleh menjadi shadow esko pendidikan lah agaknya, ya. Jadi mencadangkan supaya Kedah meletakkan wifi di seluruh negeri Kedah. Jadi kali ini sebagai agenda untuk kita bukan sahaja mengurangkan digital divide. Hari ini bukan hanya ada masalah digital divide, tapi digital literacy juga masalah. Dia masuk dalam alam digital, dia tidak celik minda dan celik akal. Ya, dia menerima semua bulat-bulat. Digital literacy antara kebolehan untuk memilih, membuat segmentasi dan juga ekstraksi, ya, dan menentukan ya, maklumat-maklumat yang berguna dan maklumat-maklumat yang tidak berguna. Ini isu digital literacy ini sangat penting. Bukan hanya digital divide. Ada akses tapi dia tidak literate. Tidak tahu bagaimana nak memanfaatkan maklumat. Ini juga perlu dididik. Selain daripada itu, kita juga berdepan dengan masalah di mana pembentukan nilai dalam sistem pendidikan yang mungkin sudah kita tidak berikan perhatian
yang secukupnya dalam masing-masing terkejar-kejar pencapaian dari segi merit akademik semata-mata. Kita lupa bahawa merit yang juga penting ialah merit dari segi karakter dan merit dari segi talent. Bukan hanya merit ataupun meritokrasi dari segi akademik saja. Yang kita selalu tekankan ialah exam meritokrasi. Tetapi talent and character meritokrasi tidak sesiapa pun berikan perhatian. Saya tidak pasti apakah sekolah-sekolah pada hari penyampaian hadiah dan ataupun hari anugerah cemerlang mempunyai kategori untuk pelajar cemerlang dari segi karakter dan pelajar cemerlang dari segi talentnya. Inilah yang kurang. Kalau di Amerika Syarikat, dia sangat menghargai mereka yang punya talent. Dan mereka ini diberikan beasiswa kerana talent mereka itu. Bukan hanya kerana pencapaian dari segi exam meritokrasi. Sebab itu apabila kita bercakap soal meritokrasi, jangan hanya terikat kepada exam meritokrasi, kerana talent dan karakter meritokrasi juga adalah penting untuk membezakan antara mereka yang bagus dan yang tidak bagus dari segi talentnya dan juga dari segi karakternya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya dengan transformasi keguruan sebagai profession pilihan, hari ini gaji guru dalam setengah-setengah hal mungkin lebih baik daripada gaji seorang pensyarah. Pensyarah terpaksa mengemukakan satu skim baru untuk diberikan perhatian kerana guru-guru boleh melonjak naik ke 54 dengan cepat, lebih cepat daripada pensyarah yang mempunyai PhD pada hari ini. Jadi dengan sebab itu kita kena lihat perkara ini. Tapi bagus juga kalau ramai pensyarah yang mau jadi guru di sekolah. Jadi kita hanya akan dapat pensyarah yang bagus-bagus jadi universiti. Sebab nak kerja 54. Boleh dapat sekarang, tak ada masalah. 8 tahun kerja, boleh dapat 54. Apakah 10 tahun? Di dalam transformasi yang baru. Jadi sebab itu dengan transformasi yang berlaku ini, maka profesyen keguruan ini akan menjadi satu profesyen pilihan. Soalnya, kita bolehkah memilih calon guru yang terbaik saja? Saya juga percaya bahawa dalam konteks transformasi yang dilakukan ini, aspek leadership kepimpinan adalah penting. Kalau kita tidak mempunyai good leadership, excellent leadership, effective leadership di peringkat ataupun di sektor pelajaran daripada jabatan pelajaran PPD sampai ke peringkat sekolah, maka tidak mungkin transformasi ataupun agenda transformasi ini boleh dijayakan. Sebab itu pembangunan kepimpinan kepada pengurus-pengurus sektor pendidikan ini dan juga membangunkan leadership quality kepada guru-guru juga adalah penting. Karena hanya mereka yang fokus, mereka yang ada vision, hanya mereka yang passionate terhadap profession pendidikan saja yang boleh menjayakan agenda pendidikan ini. Kita khawatir apabila ini tidak dilakukan, guru-guru mungkin hanya mengejar gaji tapi tidak passionate. Ya, tidak apa ini passionate ni masa Melayu apa? Gairah tu dia bunyinya agak seksual sikit. Jadi passionate lah. Passion. Passionate terhadap pendidikan seperti mana guru-guru zaman dahulu passionate terhadap pendidikan. Ini saya fikir satu perkara yang kita kena lihat supaya mereka yang duduk dalam sektor pendidikan adalah mereka yang passionate terhadap pendidikan. Kalau tak ada ini, saya fikir transformasi ini barangkali sukar untuk dijayakan. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah barangkali antara perkara yang saya terfikir untuk menyebutkan pada pagi ini, dan saya amat-amat mengharapkan supaya perbincangan kita pada pagi ini sehingga tengah hari akan membuahkan banyak idea, cadangan dan juga pelan tindakan yang penting untuk kita membantu negeri Kedah untuk melakukan transformasi dalam bidang pendidikan. Sudah pasti kita mesti tetapkan agenda kita, sasaran kita, kemudian kita harus kenal pasti apakah isu dan masalah yang menghalang kita, dan selepas itu kita kena lancarkan pelan tindakan, action plan dan juga tactical plan untuk kita mencapai agenda tersebut. Dan sasaran itu mesti sasaran yang achievable, boleh dicapai, dan sasaran yang measurable ataupun boleh diukur pencapaiannya. Jadi ini bukan satu yang mudah, tetapi ini juga bukan satu yang mustahil untuk kita lakukan. Kita harus menentukan tahap-tahapnya, tempohnya, masanya, time frame-nya dan apa yang ingin kita capai pada setiap fasa
kalau kita ingin membagikan sasaran di dalam fasa-fasa yang tertentu. Sebab itu saya percaya dengan gabungan tenaga fikir yang kuat yang ada pada pagi ini daripada sejumlah 50-60 orang yang ada pada hari ini, barangkali kita dapat melihat cetusan-cetusan idea ya, dengan banyaknya, dan insyaAllah pihak rapat tua yang ada akan mencatat dan mengumpulkan, dan kita harap pada sebelum jam 1:30 tengah hari ini kita dapat mengumpulkan satu solusi untuk ditengahkan kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk dilaksanakan jika sekiranya perkara-perkara itu mampu dilaksanakan bagi membawa negeri Kedah melakukan transformasi dalam pendidikan atau agenda pendidikan negeri Kedah seiring dan selaras dengan pelan transformasi pendidikan nasional yang sedang berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.